rapping to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBR 21 Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini KBR 21 Channel berbagi lagi ya bosku, untuk suntikan biar umpan kita lebih istimewa. Kita tambahkan perangsang cair yaitu Neurotractan, produk dari Alwestrek. Untuk pemakaian kita cukup pakai kurang lebih 10 spray saja agar umpan yang kita buat itu bisa lebih netter lagi ya bosku. Cukup 10 spray saja. Hari ini kita akan bagikan umpan racikan umpan cenil ya bosku, ataupun media aci. Bisa juga diaplikasikan untuk media pelet khusus Galatama patin, ataupun bisa untuk harian patin juga mantep ya bosku. Pokoknya ikuti sampai dengan selesai. Untuk resep lengkap kita tampilkan juga. Oke bosku, seperti ini penampakannya. Sebelum berlanjut, untuk bosku semua, jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat, jangan lupa klik like-nya serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe. Dan untuk bos-bosku yang ingin beli perangsang cair seperti yang kami pakai, silakan klik
link di deskripsi ya bosku, karena banyak sekali pengaduan bahwasanya yang dipakai dengan yang bos-bosku beli itu beda ya bosku. Jadi pastikan beli lewat link di deskripsi agar tidak beda dengan yang kita tampilkan ya bosku. Karena kita beli juga online, jadi kita tampilkan, kita tulis di kolom deskripsi untuk link tokonya ya bosku. Oke, gaspol bosku, lanjut kita ke racikan sederhana ya bosku. Racikan umpannya, gas bosku. Baik bosku, untuk bahan yang pertama kita siapkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus dengan perangsangnya bosku ya. Untuk bahan apa saja yang kita pakai, mari kita aduk ya bosku. Mari kita oplos mengoplos. Untuk plastik bebas ya bosku ya, mau pakai plastik yang besar ataupun yang kecil juga bebas. Oke lanjut, jangan lupa berdoa. Dan untuk bahan yang pertama kita siapkan esen melon ya bosku. Untuk brand bebas, mau merek apapun. Dan untuk pemakaiannya kita pakai 15 tetes saja untuk esen melonnya ya bosku. Oke siap, esen melon 15 tetes sudah masuk ya bosku, seperti ini. Lanjut kita masukkan untuk aroma selanjutnya. Untuk aroma selanjutnya kita pakai esen nanas ya bosku, karena di sini kita akan tonjolkan wangi buah dan manis buah bosku ya. Jadi untuk pemakaiannya, untuk esen nanas kita pakai 20 tetes ya bosku. Dan untuk oplosan ini bisa dipakai untuk ikan patin, juga bisa untuk ikan mas ya bosku. Oke, setelah nanasnya sudah masuk, ini dia, seperti ini ya bosku. Jadi untuk melon kita pakai 15 tetes dan untuk nanas kita pakai 20 tetes ya bosku. Lanjut kita tambahkan untuk esen yang selanjutnya, kita pakai esen daging. Baik, kita buka dulu. Untuk pemakaian esen daging ini kita pakai di 10 tetes ya bosku. Baik bosku, 10 tetes esen daging sudah masuk. Lanjut kita masukkan untuk esen yang selanjutnya. Namun kita tutup dulu bosku ya, tutup, rapikan dulu. Jadi untuk esen daging kita pakai di 10 tetes. Lanjut untuk gurihan kita pakai almond ya bosku, ini lumayan sangat menyengat. Jadi untuk pemakaian almond ini jangan terlalu banyak ya bosku, cukup kita pakai 3 tetes saja. Satu. Oke, 3 tetes sudah masuk ya bosku. Jadi untuk esen almond kita pakai cukup 3 tetes saja. Lanjut kita pakai ini esen strawberry. Untuk esen strawberry ini beda ya bosku, beda merek. Jadi
Makanya kami bilang untuk brand bebas. Ini untuk essence strawberry kita pakai di 10 tetes ya bosku. Oke ya bosku. Jadi untuk essence strawberry kita pakai 10 tetes. Baik, lanjut untuk bahan selanjutnya kita pakai amisannya. Ini udang kita pakai di 1, 2, 3 tetes saja. Karena ini biang ya bosku, bukan yang biasa, ini super biang. Jadi kita pemakaian cukup di 3 tetes saja, ini sudah full amis ya bosku. Dan kita aduk nantinya, lalu kita tambahkan untuk perangsangnya ya bosku. Setelah diaduk seperti ini, nanti kita tambahkan untuk suntikan perangsangnya ya bosku ya. Tadi sudah kita tampilkan di awal. Jadi silahkan ikuti resep dengan baik, jangan sampai ada bahan yang terlewatkan ya bosku. Umpannya sudah jadi ya bosku, sudah siap untuk ditambahkan dengan media. Bisa pakai media pelet ataupun bisa pakai dengan media aci. Untuk umpan aci ataupun cenil, ini aci 1 sendok makan full munjung ya bosku ya, yang full munjung dan airnya separuh gelas. Dan jika lo bosku pakai media pelet 781 seperempat kilo itu bosku ya, bosku cukup pakai separuhnya saja. Jadi seperempat kilo itu tidak dipakai semua ya bosku. Lalu untuk perangsang kita pakai 10 spray. Oke. Untuk resep lengkap, untuk melon kita pakai 15 tetes. Es nanas kita pakai 20 tetes. Daging 10 tetes. Almond 3 tetes, strawberry 10 tetes dan amisan udang 3 tetes. Untuk perangsang neurotractan kita pakai 10 spray ya bosku. Gaspol lah bosku.